Wahai orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian, ini kenapa? Bergegaslah untuk berperang di jalan Allah, kau merasa berat dan ingin tetap tinggal di tempatmu. Apa kau lebih menyenangi kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Sebuah pertanyaan yang sebenarnya kalau kita paham menunjukkan anehnya si penanya terhadap yang ditanya. Ada kesenangan yang sifatnya sebentar dan tidak akan berulang, yaitulah kesenangan dunia. Apapun yang kita nikmati di dunia ini, yang sifatnya kekayaan, jabatan, popularitas, dia berhenti di dunia. Orang paling kaya di muka bumi meninggal, ya selesai. Kekayaan itu gak bisa dibawa. Jadi dia harus melakukan, kalau mau kita bilang, mengekstrak kekayaan itu menjadi semacam kapsul-kapsul amal solehnya, gitu. Jadi dia harus tidak bawa atau tidak transfer, tidak alihkan dalam bentuk harta itu sendiri. Harta tetap berhenti di dunia. Kalaupun dibawa ke kubur, paling kafan saja selesai. Buatlah mungkin saja mungkin ya, orang paling kaya, orang paling punya kekuasaan di Saudi itu Raja Abdullah kemarin meninggal, selesai, habis. Jabatannya pun digantikan langsung. Kenapa? Karena jabatan gak bisa dibawa mati. Nah makanya Allah mengatakan araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apa yang membedakan dunia dengan akhirat? Kalau di akhirat ada harta, dia kekal. Ada kesenangan, dia kekal. Bahkan kekekalannya unik. Kalau hari ini senang, besok senang kali, besok lebih senang lagi. Jadi akhirat itu dia kenikmatannya menaik terus, sementara dunia itu kenikmatannya mengalami proses menurun terus. Kecantikan, kegagahan mengalami proses menurun, sementara akhirat tidak, dia terus naik. Tapi kalau siksa-siksanya juga kualitasnya juga mengalami proses kenaikan terus. Fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil. Dunia kesenangannya dibanding akhirat itu cuma kecil aja, bahkan tinggal nama saja. Oh dia pernah senang. Bahkan kesenangan dunia ini bisa dihancurkan dengan neraka. Jadi satu hari Nabi pernah menceritakan ada orang yang senang kali, gak pernah susah. Dan itu adalah orang yang paling senang sepanjang sejarah kemanusiaan manusia di muka bumi. Jadi Allah ambil itu orang. Lantas dia dimasukkan dalam neraka satu detik saja. Jadi bukan lama, bukan satu jam, satu detik saja. Dan Allah juga mengambil orang yang dalam sejarah kemanusiaan dialah paling susah seumur hidup. Lantas dia dimasukkan ke surga satu detik saja. Kemudian pertanyaannya sama kepada penghuni, orang yang senang masuk neraka satu detik tadi ditanya Allah, pernah enggak kau senang di dunia? Jawabannya, tidak pernah Tuhan. Padahal dia orang yang paling senang. Sama yang masuk neraka ditanya, pernah enggak kau susah di dunia? Jawabannya, enggak pernah. Apa maksud dari jawaban ini? Ternyata siksa neraka itu bisa menghancurkan, bukan sekedar kenikmatan, tapi ingatan tentang pernah senang itu bisa dihancurkan. Sampai dia lupa bahwa dia pernah senang di muka bumi. Itulah sadis atau pedihnya neraka itu. Tapi uniknya surga, dia bisa menghancurkan ingatan tentang kesusahan di muka bumi. Itu yang harus kita garis bawahi. Makanya Allah mengatakan, "Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil." Kecil lah itu. Bahkan kita pun melihat, kita sering mungkin dari ilmu atau dari mana kita dapat, bumi kita ini kan cuma bola kecil dalam semesta, bahkan gak bisa dihargakan. Tapi aneh ya, ada orang yang sanggup tidak peduli Tuhannya gitu. Illa tanfiru, jika kau tidak berangkat, yu'adzibukum azaban alima, Allah akan azab kalian dengan azab yang pedih. Wa yastabdil qauman ghairakum, dan akan mengganti kalian dengan kaum yang lain. Wa la tadurruhu syai'ah, dan kamu tidak akan merugikannya sedikit pun. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah yang segala sesuatu itu dia maha berkuasa. Mungkin pertama kita kenalan dulu, dengan terus terang benar bahwa di PKPU ini baru pertama saya kemarin. Saya kemarin dikabarkan bahwa
cuma 12 lah pegawainya. Ini lengkap ini ya. Alhamdulillah. 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 Jadi saya Abdul Latif Khan, kalau istri alhamdulillah satu orang. Kalau ceramahnya malam sering saya bawa. Tapi ceramah siang kita di rumah juga banyak kegiatan. Istri saya ini ibu dari 9 orang anak. Ya, alhamdulillah. Jadi 9 anaknya saya bolehlah memberikan sedikit testimoni untuknya. Menurut saya beliau itu luar biasa. Mengurus rumah sendiri, tidak ada pembantunya. Jadi maka tadi malam juga saya komentar karena saya ngisi tausiah di Al-Furqan. Siapa yang ketemu tadi malam itu? Saya bilang sama beliau sambil jalan pulang bahwa luar biasa itu 24 jam itu waktu dia untuk keluarganya luar biasa. Ya, anak, suami, rumah dan semuanya. Dan masih bisa menyediakan waktu. Tadi malam akhirnya saya baru tahu update terkininya bahwa menyelesaikan tilawah Quran dalam sehari itu bisa 2 juz. Kalau saya bilang dia super sibuk, dia jauh lebih sibuk dari saya. Ya, jadi mendandani anak pagi 5 orang yang SD, SMP, yang SMA sudah jalan sendiri. Jadi bangun pagi, dia sudah bangun sejak rata-rata bangun itu jam 4, setengah 4 atau setengah 5 paling lambat. Ya, mulai dengan tahajud dan seterusnya. Terus saya tidak memperhatikan ada tidur siangnya, waktu-waktu dia ambil waktunya gitu. Dan malam juga harus masih ngurusin yang kecil. Dan alhamdulillah luar biasa. Nah, saya cuma mau bilang bahwa pelajaran apa yang ingin yang saya, kenapa saya cerita sedikit tentang itu dan juga ayat 2 yang tadi adalah pelajaran seperti kalau dibilang ini ngasih wejangan ini dan waktunya 15 menit lagi. Tapi enggak apa-apa. Wejangannya mirip seperti yang saya sampaikan di Al-Furqan, tapi langsung saya ringkas saja bahwa modal dasar kita untuk melakukan pekerjaan adalah berani ya kita mengambil peran hidup yang kita tidak butuh manusia mengenal kita, tapi Allah mengenal kita. Bekerja di PKPU ini tidak ada manusia yang dikenal. Kalau orang ditanya di luar, orang cuma tahu PKPU. Tapi siapa man behind the gun? Siapa orang-orang yang bekerja di situ? Nah ini uniknya. Jadi PKPU itu lahir kalau dalam amatan saya, memang dia sudah sebagai sebuah tim, bukan orang. Kalau bicara, mohon maaf, partai PDIP, yang kebayang siapa? Megawati. Jadi sebenarnya ada orang yang jauh lebih besar dari partai ini, PKPU tidak. Dia betul-betul sebuah pekerjaan yang dia asalah. Kalau saya bilang inilah yang disebut dengan ukhrijat linnas. Dia memang lahir untuk manusia dan itu Allah yang. Jadi Allah tidak pernah melahirkan orang untuk orang. Hanya sebagai dirinya. Ya. Tapi seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah orang besar di tengah kita. Tapi kebesaran itu dibangun dengan membentuk sebuah tatanan sistem yang dikendalikan atau didrive oleh Al-Qur'an dan kemudian didukung atau disupport oleh orang-orang militan yang bersamanya. Wallazina ma'ahu. Jadi ketika kita bicara mahwal muslimun, maka kita bisa jawab siapa itu orang-orang muslim. Maka jawabannya adalah Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu. Inilah hakikat orang-orang muslim. Siapa orang muslim? Adalah Muhammad Rasulullah wallazina ma'ahu. Ma'ahu siapa di sini? Bersamanya siapa dia? Menyertai sebagai apa? Menyertai sebagai umat yang punya semangat sama'an wa ta'atan kepadanya, tapi punya fungsi. Nah ini yang harus kita pahami bahwa fungsi yang dimilikinya adalah fungsi sebagai nya di sini adalah muslimun. Fungsi yang dimilikinya adalah fungsi sebagai ustadznya umat manusia, guru umat manusia. Fungsi yang dimilikinya sebagai da'i bagi umat manusia. Fungsi yang dimilikinya sebagai mujahid bagi umat manusia. Nah, tapi karena muslimun ini jamak sekali, artinya banyak, kompleks dan sebagainya, makanya wal takum minkum ummatun. Haruslah ada yang mengambil peran-peran khusus itu. Nah, salah satunya itulah PKP. Apa yang orang antum ambil, antum paling tahu. Jadi,
mindset pertama kita hadir bekerja di sini harusnya menjadi mindset yang kita menyadari kita bahagian dari sebuah program atau pekerjaan besar atau proyek besar, dan ini proyeknya Allah SWT. Saya Masya Allah selalu kalau orang tanya sekarang apa kerjaan, ya bantu-bantu Allah sekarang. Ya mirip kayak antum sebenarnya, bantu-bantu. Kenapa? Kalau orang bilang kerjaan susah ini. Kalau dituliskan di KTP, kemarin saya ngurusin, dicari pekerjaan saya itu nggak ketemu itu. Nah, terakhir saya buat kerjaan saya guru, nah, itu aja. Nah tapi sebenarnya apa yang dimaksud dengan bantu-bantu Allah? Itu Allah itu pakai fit and proper test untuk bisa kita dikerjakan sama dia. Harus orang-orang yang, ah ini yang mau kita diskusikan, punya satu sikap yang dia akan berupaya sikap ini tidak hilang, karena ini akhlak. Jadi begitu kita bekerja di jalan Allah, pekerjaan yang pertama harus kita lakukan adalah melakukan suntik. Kalau mau pergi haji itu apa namanya? Suntik meningitis. Jadi menjadi muslim, bekerja sebagai muslim dengan semua peran-peran yang kita miliki, kita harus disuntik dulu, harus diinstalasi dulu. Ibarat komputer harus ada proses instalasi. Apa yang diinstal dalam diri kita? Ikhlas. Dan yang mau kita pelajari adalah seperti ikhlasnya Sabit bin Arqam. Pernah dengar nama ini? Nama ini cuma tersebut sekali saja dalam sejarah, padahal dia sudah ikut dalam pertempuran berkali-kali di masa Rasulullah. Ya, dia pernah menjadi seorang yang luar biasa dalam perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu, ini Jumadil Ula enggak? Sekarang ini bulan Jumadil Awal enggak? Kalau bulan Jumadil Awal ini bersamaan, terjadi di bulan Jumadil Awal tahun ke-8 Hijrah. Ya, perang ini pasukan muslimin berangkat dengan jumlah pasukan yang belum pernah dikumpulkan Nabi jumlahnya, dan menyamai perang Khandaq. Perang Khandaq itu jumlahnya nyaris sekitar 3.000 sampai 3.500. Perang Mu'tah ini 3.000 pasukan Islam. Siapa yang dihadapin? Rum, Bizantium. Ini kontak pertama ini. Ya. Kontak pertama pasukan Islam menghadapi imperium paling besar di zaman itu. Jumlah pasukan Rom itu sebanyak yang hadir, pasukan yang nyusul itu tambahannya sama, itu 20.000 pasukan. Kita cuma 3.000. Logika impossible. Tapi di sini kekuatan ikhlas akan bicara nanti. Pasukan ini adalah pasukan paling unik yang pernah dikirim Nabi. Kenapa paling unik? Karena mereka berangkat dengan statement yang unik. Nanti panglima kalian adalah Zaid bin Harithah. Kalau Zaid gugur, pasukan dipimpin oleh Ja'far. Kalau Ja'far gugur, pasukan dipimpin oleh Abdullah bin Rawaha. Ini gak pernah begini nanti. Biasanya kalau ngirim pasukan udah panglimanya Sianu, selesai. Ini enggak, kalau dia gugur Sianu, kalau Sianu gugur Sianu. Ya. Walaupun ternyata pernyataan ini sekaligus menjadi nubuat Nabi bahwa tiga panglima ini atau minimal dua ini bakal jadi syahid pasti. Kalau Sianu gugur, gantinya Sianu. Itu artinya bahwa peluang Zaid akan syahid. Statement ini apakah menggetarkan Zaid mendengarkan pernyataan itu? Pasti tidak. Buktinya Zaid tetap berangkat. Dan yang menarik dari peristiwa terbunuhnya atau syahidnya Ja'far, Ja'far itu syahid dia di tempat ini, tangan kanannya. Jadi dia kan pegang bendera, begitu di tempat langsung tangan kirinya ngambil. Dah, di tempat tangan kirinya dia pun mengepit bendera dengan badannya, tangan yang tersisa ini. Di tempat yang terakhir dia tebas badannya. Tiga terbelahlah badannya dan dia pun syahid di sini. Begitu dia jatuh, bendera langsung diambil oleh Abdullah bin Rawaha. Ya, Abdullah bin Rawaha juga akhirnya memimpin pertempuran dengan luar biasa dan dia pun syahid. Ya gimana? 3.000 banding 20.000 dengan 20.000 lagi menyusul. Oke. Siapa yang ambil bendera selanjutnya? Zaid atau Sabit bin Arqam. Begitu dia ambil, setelah Abdullah bin Rawaha, dia pun lari dan memanggil umat Islam. Ini situasi sedang perang, jadi pentingnya pemimpin memang, dan harus ditaati. Seperti kita di PKP, siapa? Apa nih? Saya belum tahu. Pak Dian ya? Pak Dian apa pemimpin di sini?
suka tidak suka, itu yang dimaksud Nabi. Suka tidak suka, kalian harus taat sama dia. Ini saya pakai bahasa campur ini, tapi saya tunjuk beliau karena beliau pemimpin. Kenapa? Karena suka tidak suka, koordinasi ke atas itu beliau. Jadi perintah dan sebagainya datang dari atas itu masuknya ke beliau. Suka tidak suka, walaupun mungkin performa apa semua, nanti saya melihat beliau kurang ini, kurang ini. Ini tim, ini bukan orang-orangnya. Kekurangan dia itu yang kemudian harus disisip. Waktu orang bilang, udah kau aja, kata orang banyak. Dia bilang, tidak, aku gak sanggup ngerjakan ini. Terakhir, udah suruh sebentar orang-orang yang paling dekat, akhirnya bendera diserahkan kepada Khalid bin Walid. Dan Khalidlah memimpin pasukan pertempuran itu selesai dengan hasil akhir 3.000 itu yang syahid sebenarnya, bukan banyakannya, 11 orang. Coba bayangkan, pertempuran terjadi beberapa hari. Di hari terakhir dicek, ternyata yang terbunuh hanya sekitar, kalau dalam satu riwayat ada bilang 8, yang satu bilang 11. Saya ambil yang paling banyak, 11. Berapa di pasukan Bizantium yang mati? Lebih dari separuhnya. Menunjukkan luar biasanya perang itu, ya. Luar biasanya perang itu, Khalid itu sampai patah 7 kali pedang, 8 kali ganti pedang. 7-nya patah. Jadi perang itu, bayangkan pedang. Nanti kalau ada rezeki berdoa kepada Allah, kita atau bisa lihat browsing di internet bagaimana pedang Khalid. Dia tidak satu pedang. Jadi pedang dibuat dari besi yang khusus tentunya kan, bukan asal-asalan. Tapi itu patah sampai 7 kali. Coba bayangkan saking luar biasanya kecamuk perang itu, baru pedang ke-8 selesai perang. Nah, apa yang membedakan antara pasukan yang 3.000 dengan yang 20.000? Yang 3.000 itu pingin mati. Yang 20.000 itu takut mati. Apa mental kita mengendalikan PKPO? Cari makan. Kalau gitu maka kita tidak akan beda dengan tukang parkir di luar sana, dengan tukang jual makanan di luar sana, karena mereka keluar dari rumahnya bahkan jauh lebih lama dari kita untuk cari makan. Orang-orang yang semangat kerjanya di sini, saya bilang di sini lebih menukik, semangatnya adalah cari makan, dia tidak akan memiliki daya juang luar biasa. Kenapa? Karena spirit motivasinya untuk bekerja itu lebih kepada persoalan perutnya. Dan hampir pasti kalau ada peluang di kerjaan di tempat lain, dia akan pindah itu. Itu satu. Coba cek. Apa spirit yang menggerakkan kita tiap pagi datang kemari? Apa spirit yang membuat kita bergerak ke sana kemari dan mengikuti instruksi pimpinan? Kalau spirit itu adalah persoalan perut, sederhana aja nih. Itu hanya persoalan karena belum ada pekerjaan lain. Tapi kalau spirit itu dibangun karena sebab aku bahagian dari sebuah progres, ya, dari sebuah kerja besar. Apa kerja besar itu? Seperti yang Allah bilang tadi, ya, infiru, ya, bergeraklah kalian, fisabilillah. Karena jangan takut, kalau kita kerja sama Allah, makan kita Allah atur. Seorang sahabat pernah nanya sama Nabi, ya Rasulullah, ada masalah, aku rezekiku kurasa tak cukup, ya Rasul. Apa jawab Nabi? Rezekimu tergantung dengan tingkat keimananmu kepada Allah dan banyaknya kau istighfar. Rezeki itu bukan cuma duit. Orang yang bekerja, coba lah, kalau saya bekerja, saya bilang sama pimpinan, saya butuh laptop. Ketika dia tahu bahwa kebutuhan itu akan mensupport saya untuk kemudian membantu saya bekerja lebih optimal, saya yakin dia akan bantu saya, dia akan kasih saya. Allah itu tahu betul kebutuhan kita dalam kerja. Kuncinya sederhana. Ikhlaslah, Allah akan kirim orang ikhlas membantu kita. Sabarlah, Allah akan kirim orang sabar membantu kita. Ya, luruslah, maka orang-orang lurus akan bersama kita. Jadi apa sebab? Banyak perolehan dakwah tidak optimal. Enggak usah tengok keluar, jangan tuduh masyarakat, jangan tuduh umat. Umat Nabi jauh lebih parah dari kita tingkahnya. Yang harus kita tuduh kita. Kenapa PKPU belum
misalnya, saya juga tidak tahu ini terus terang. Ya, saya belum punya data apapun tentang PKPU. Ya. Jadi, kalau nanti ada yang lain-lain di samping sekedar ceramah saya, dalam hal ini apa yang bisa saya buat, saya bantu insya Allah saya. Tapi kenapa PKPU belum leading? Sebagai lembaga apa ini? Zakat atau apa? Lembaga kemanusiaan. Di mana kalau ada sesuatu orang akan teringat PKPU. Sekarang kalau ada sesuatu orang teringat apa? Kalau sparring apa ya, kompetitor atau apapun namanya ya, rumah zakat. PKPU belum masuk dalam urutan pertama kayaknya. Jawabannya kenapa? Jangan tuduh masyarakat. Jangan bilang yang lain lebih baik dari kita. Ketika perang Mu'tah itu, kelengkapan perang orang Bizantium itu jauh lebih tinggi loh. Jadi kalau gitu apa problem ketika Allah masih menunda kemenangan, menunda kesuksesan kita? Problem itu harus pulang ke kita. Pak Ustaz, enggak begitu ceritanya. Jadi apa? Semua sudah. Kita rajin baca Quran. Ya. Dan saya duduk sebentar tadi, saya pikir tinggal 3 lembar lagi atau 3,5 lembar lagi saya selesai lah 1 juz tadi. Duduk sebentar. Kalau cerita baca Quran, tapi apa untungnya? Ada pengaruhnya, ketengok sama saya rupanya. Jadi enggak usah bangga-banggaan dengan ini. Karena kalau saya bilang, kita super sibuk sekalipun untuk 2 juz enggak sulit menyelesaikan. Tapi yang membuat kita bisa punya daya ketika kita mengerjakan semua pekerjaan ini tadi kekuatan ikhlas kita. Ya. Apa yang menjadi catatan kekuatan ikhlas itu? Sabit bin Aqam, seharusnya dia punya peluang karena bendera udah dia pegang di luar. Dialah jenderal harusnya. Dia penyelamat bendera, tapi dia tidak menang. Ada beberapa catatan yang patut kita perhatikan. Dia terus beramal, terus berkarya, terus berkontribusi, terus menyumbang jasa besar tanpa peduli dikenal atau tidak, dan keikhlasan seperti ini cukup langka. Dia menyelamatkan wibawa negara, kemudian dia memimpin situasi transisi, memilih pemimpin, sampai akhirnya dia menjadi prajurit kembali. Dan dia tidak tertarik mau dikasih penghargaan apapun, tidak. Apa yang membuat dia seperti itu? Nah, yang pertama harus kita siapkan dalam diri kita adalah kesadaran bahwa I am sold out. Kita paham maksudnya? Saya sudah terjual. Siapa yang beli? Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Wa minan nas may yashri, ada sebagian orang yashri nafsah, dia jual diri. Ibtigha'a mardhatillah. Kalau babnya ibtigha'a mardhatillah, menempuh mencari ridho Allah, jangan pikir kita enggak mau kaya. Salah. Allah bilang kita mau dikasihnya kekayaan, cuma ibtigha'a mardhatillah. Kita harus rebut ridho Allah waktu kita kaya, waktu kita jadi pejabat, waktu kita jadi apapun. Dan harga diri kita apa kalau begitu? Surga. Jadi harga diri kita itu surga Allah. Ini yang pertama, untuk membangun keikhlasan itu ini yang pertama. Sehingga kalau begini, saya yakin 12 orang ini bisa membuat Sumatera Utara, bukan cuma Medan ya, Sumatera Utara. Ini Sumatera Utara aja tuh. Sumatera Utara. Udah putus. Kenapa? Militansinya adalah militansi mujahidin fi sabilillah. Kenapa? Saya yakin sekali masih banyak potensi-potensi yang belum terupgrade. Kenapa? Karena kita bekerja dengan pendekatan, mohon maaf saya bukan mengatakan seperti itu. Mungkin mindsetnya masih mindset bekerja seperti orang kebanyakan. Padahal kita mindsetnya harus mindset bekerja untuk dan karena Allah. Saya bantuin Allah di sini. Apa perintah Allah di sini? Kalau ini lembaga kemanusiaan, kita distribusi, kita cari, kita distribusi, kita cari, kita distribusi. Sama siapa kita cari? Sama orang-orang yang secara wajib, jadi ada hak kita untuk minta sama dia. Karena wajib dia harus keluarkan.
Dan untuk mau dia ngeluarkan sama kita, kita harus bisa meyakinkan dia bahwa kita karena Allah. Ya bahasa marketingnya orang antum lah yang tahu itu. Kan kalau saya kan bahasa, ini kan bahasa lebih kepada nilai-nilainya gitu kan. Kita harus bisa yakinkan. Tapi saya sudah bayar kesana. Nah kita harus bisa yakinkan. Kayak saya kemarin, ada orang jual mie. Kan sering di Medan atau di mana itu. Atau jual ponsel. Di Millennium Plaza itu tempat orang jual ponsel. Bisa nggak kalau kesana yang kebayang cuma satu kios? Apa yang membuat kita cuma kebayang satu kios? Pasti ada uniknya di satu kios itu. Ya, jadi kalau bahasanya, kalau bahasa marketing itu, dia unik. Atau istilahnya brandnya apa? Bukan brand itu bukan merek namanya, bukan. Tapi apa yang sudah menjadi khasnya dia? Sehingga nggak bisa ke tempat yang lain. Asal teringat ponsel, teringat dia. Asal teringat zakat, saya teringat PKPU. Asal teringat mau beri bantuan, saya teringat PKPU. Apa? Apa yang harus kita bangun? Sebenarnya sederhana loh. Saya punya sosial media. Ada yang ikut sama saya? WhatsApp? Ada yang gabung? Waduh. WhatsApp. WhatsApp saya sedang heboh ini bicarain masalah Azikro-nya Arifin Ilham sedang diserang. Baru diserang oleh Syiah. Ya. Dan Arifin Ilham akan mengumumkan jihad melawan Syiah begitu. Ya, dan saya tadi baru nge-share sambil duduk juga, saya nge-sharein pembunuhan 3 muslim di Amerika yang sepi dari pemberitaan. Ya, 2 orang akhwat, 1 orang ikhwah yang mereka ini bersaudara sebenarnya, mahasiswa, dan dibunuh oleh seorang ateis. Tapi pemberitaannya a man kid, bukan a terrorist, bukan begitu, tapi a man. Jadi kalau yang dibunuh muslim, bahasanya normatif saja. Tapi kalau yang dibunuh dan yang membunuh muslim, wah, terrorist attack Charlie Hebdo. Langsung begitu, teroris menyerang Charlie Hebdo. Padahal Charlie Hebdo itulah terorisnya. Nah, begitu. Ya. Ah, nanti boleh ambil apa saya, nomor HP saya, kemudian SMS saya via WhatsApp. Ya, bukan via yang lain, karena WhatsApp itu dia, Rumah Dakwah namanya. Saya adminnya langsung. Ya, jadi Rumah Dakwah nanti di SMS lengkap dengan nama, biar saya simpan dulu baru saya add ke situ. Nah, saya mau bilang, sosial media luar biasa harus kita gunakan. PKPU ini harus masuk ke sosial media. Bisa nggak satu orang antum itu punya member 100 orang? Karena WhatsApp itu dia 100 orang sekarang komunitas grupnya. Nah, kalau sudah begitu, kita tinggal share input-input berita-berita tentang kemanusiaan di sana, kemanusiaan di sini, apa kita. Dan orang-orang yang kita selama ini jadi mendonasikan semua harta mereka melalui PKPU, kalau dia akan ada akun WhatsApp-nya, kita harus progres. Ini WhatsApp, BBM, semua itu harus kita serang. Karena ini hari sosial media. Dakwah itu melalui sosial media. Rapat juga bisa sosial media, nggak perlu datang di tempat, cuma sekedar ketik-ketik. Karena orang sekarang hidupnya sudah lebih banyak disedot oleh makhluk yang bernama smartphone ini. Ya, mau ustaz, mau jemaah itu belum mulai pengajian selalu begini modelnya semua. Nggak percaya? Nanti coba shoot aja lah, duduk aja sebentar, tengok itu masing-masing sudah mulai sibuk dengan kenapa? Dengan kesibukannya. Dan kita harus masuk ke situ. Gak bisa lagi manual kita buat broadcast di luar-luar dengan bapan-bapan. Dan itu efektif, jauh lebih murah biayanya. Dan ini tren dakwah kita hari ini. Ini trennya umat manusia sekarang. Kita harus kejar apa? Line yang line kita harus. Jadi semua kita harus punya akun sosial media yang jelas. Dan semua kita harus bisa mengakses dan ikut di semua grup-grup lain. Untuk apa? Share input. Pemberitaan ini loh, apa yang sudah dibuat oleh PKPU, sekedar info saudara-saudara ini, tetap saja di bawah ada rekening PKPU, rekening PKI, kan ujung-ujungnya kan begitu. Ya, karena satu kali kita, kalau istilahnya begini ya, satu kali kita mencoba memprospek orang, itu nggak tuntas. Ada orang kita prospek hari ini, setiap hari, begitu dia mau impact, dia pasti akan teringat kita. Karena tiap hari dia sudah baca kita.
memang dia nggak tertarik tengoknya dari PKPU, delete, PKPU, delete, PKPU, delete. Tapi begitu dia mau bayar zakat, dia teringat. Assalamualaikum Pak Dian, ini saya mau ada bayar zakat, PKPU terima nggak? Kan satu. Padahal dia, apapun info nggak pernah dia baca. Ya, jadi brand apa yang ada dalam pikiran dia tentang apa istilahnya tentang PKPU itu yang harus kita sepakati untuk hadir. Apa brand kita? Saya terus terang sampai sekarang dia lembaga zakat, itu aja yang saya tahu. Ya. Padahal sekarang sudah berubah jauh lebih besar menjadi lembaga kemanusiaan, bantuan ke, semacam apa namanya Basarnas atau apa ya. Nah, udah ke situ arahnya. Nah, jadi kalau saya bayangan saya belum mesti coba bayangkan masih sederhana sekali. Orang yang harusnya banyak dapat input dari antum itu, inilah saya, ya, belum ada apa-apanya input tentang PKPU. Maka bagaimana antum harus jadi mujahid semua? Bagaimana caranya serang? Tapi Pak Ustaz, kalau awak pakai sosial media, yang jadi persoalan sekarang, pulsa kan maunya PKPU ngasih pulsa dong. Ini penyakit tadi, motivasi perut tadi itu. Ya. Padahal kalau pakai paket, ya kalau pakai paket kita, ya kita pakai paket, saya bilang kan paket pribadi kan udah bisa itu sebulan kita pakai, apalagi banyak di simpang kampus itu mau beli paket yang mana, tinggal ada waktu 10 menit untuk menyerang masyarakat di pagi hari dengan input-input PKPU. Tapi kembali kepada kalau mindsetnya we are sold out, kita sudah terjual dan sekarang kita bekerja seperti maunya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu? Mau dia apa? Mau dia kita mengambil perannya. Peran apa? Peran sebagai orang yang membantu dia di posisi kemanusiaan. Saya pikir itu insya Allah, mudah-mudahan Allah memberi kebaikan bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.